Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel AI Indonesia. Sobat Mania, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang permasalahan daun menguning pada tanaman jahe. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Yang belum, silakan subscribe dengan cara klik tombol subscribe. Sobat Mania semua, daun menguning pada tanaman jahe itu sudah lumrah terjadi atau dialami oleh para petani jahe khususnya, apalagi di cuaca ekstrim seperti sekarang ini, musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Ini mengakibatkan pH pada tanah itu berkurang. Sobat Mania semua, bisa kita saksikan bersama. Ini adalah tanaman jahe merah saya yang mengalami kuning pada daunnya, dan ini disebabkan karena pH tanah yang menurun karena cuaca ekstrim, yaitu curah hujan yang terlalu tinggi yang mengakibatkan media tanam pada tanaman jahe merah saya ini lembab dan pH tanahnya menurun. Dan di musim penghujan seperti sekarang sangat rentan sekali pada tanaman jahe merah, khususnya ini terjadi kekuningan pada daunnya. Dan untuk mengatasinya, saya di sini akan menggunakan kapur pertanian atau yang sering disebut kapur dolomin, yang bisa saudara sekalian dapatkan di toko pertanian. Untuk kapur dolomin yang saya dapatkan dengan harga yang cukup murah, kemarin saya membeli di toko pertanian untuk 1 kilo kapur dolomin itu seharga Rp3.000. Mungkin di tempat sobat mania semua bisa lebih murah. Dan untuk pengaplikasiannya, kapur dolomin ini relatif sangat mudah. Kita hanya butuh kapur dolomin sebanyak satu genggam, kemudian kita taburkan di tanaman jahe merah kita dengan harapan tanaman jahe merah kita nanti akan kembali hijau setelah kita menaburkan kapur dolomin secara merata kepada tanaman jahe yang menguning daunnya. Insya Allah dengan pengalaman yang sudah saya alami dengan menaburkan kapur dolomin ini sangat efektif. Setelah kita menaburkan kapur dolomin, kita tunggu selama 2-3 minggu untuk mengetahui hasil reaksi daripada kapur dolomin ini. Setelah 2-3 minggu, insya Allah tanaman jahe kita yang mengalami kuning pada daunnya yang disebabkan karena menurunnya pH tanah akan kembali hijau, kembali subur dengan cara tadi kita menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomin. Baiklah sobat mania semua, terima kasih sudah berkunjung di channel AI Indonesia, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan bantu kami subscribe di channel ini untuk kami bisa berkarya dan bisa mengembangkan
channel ini dengan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terus berkarya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.